Sebaik-baik Anda mendengar, lebih baik Anda melihat, maka supaya lebih jelas pertunjukan apa yang saya mainkan, adegan seperti apa yang saya lakukan. Jadi saya minta tolong nontonnya semuanya maju ke depan merapat di garis. Coba rekan saya buka talinya, penonton bisa melihat, supaya bisa melihat seperti apakah wujud anak manusia nanti berubah. Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Siapkan HP Anda, siapkan kamera Anda. Seperti apa wujud anak manusia nanti berubah? Nih lihat baik-baik. Perhatikan ini wujud anak manusia seperti apa Anda tonton. Bismillahirrahmanirrahim. Dibuka talinya, dibuka ikatannya. Nih lihat ini wujud anak manusianya Tuan. Anda punya HP, punya kamera, punya tustel, siapkan HP Anda, siapkan kamera Anda. Seperti apa wujud anak manusia nanti berubah? Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Simpan talinya di sini. Simpan talinya di sini. Mari kita coba kita rubahkannya ini wujud anak manusia. Saya hiburkannya di mana ini pertempatan. Rekan saya, adik saya, tolong digeserkan ke talinya yang sebelah sana sedikit. Biar penonton bisa jelas, biar penonton bisa tahu seperti apa ini makhluk, ini anak manusia. Sok, nontonnya merapat di garis, nontonnya merapat di garis. Nontonnya merapat di garis, nontonnya merapat di garis, nontonnya merapat di garis, karena satu jengkal jauh di mana garis tidak akan kelihatan. Ini jelas wujud anak manusia, akan saya coba saya hiburkan di mana ini pertempatan, bahkan akan kusamakan dengan ini makhluk. Samakah ini wujud anak manusia dengan ini makhluk? Anda lihat dengan mata kepala Anda sendiri. Sebelum nanti saya kelilingkan ini makhluknya, Om. Saya kelilingkan dari ujung sini sampai di ujung sana. Kita coba kita perlihatkan ini wujud anak manusia. Samakah dengan ini makhluk? Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Maka saya siapkan air satu gelas dan rokok satu batang. Untuk apa katanya ini rokok? Karena ini makhluk dulu semasa hidupnya paling buas, paling ganas. Makanannya aja bayi yang baru lahir. Bahkan bayi dalam kandungan aja masih bisa dimangsa. Cuma karena makhluk ini sudah dikunci, jadi makanannya sekarang mah cukup dengan tembakau, rokok, dan gula merah. Maka saya siapkan rokok satu batang dan air satu gelas seperti ini. Saya coba saya hiburkan di mana ini pertempatan, saya coba saya mainkan di mana ini hari. Bismillahirrahmanirrahim. Anak layak, anak layak, siap kamu bermain nak? Tidak takut, ini hari ku siksa ragamu sudah siap. Ku penggal kepalamu kamu sanggup. Ku hiburkan di mana ini pertempatan kamu sudah siap. Yakin, tidak takut. Masih ingat kemana air mengalir? Masih ingat kemana orang tuamu? Mari kita coba kita rubahkannya ini wujud anak manusia. Saya nyalakannya ini rokok. Akan kubangkitkannya ini makhluk. Akan kusamakan dengan wujud anak manusia. Maka Anda lihat, samakah ini makhluk dengan wujud anak manusia nanti? Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Coba permisi dengan hormat, Kang Mas. Ada yang punya korek api, gasolin, jipo, tolong dipinjam sebentar. Saya nyalakan dulu ini rokoknya, akan kubangkitkan dulu ini makhluknya, akan kuhiburkan di mana ini pertempatan, saya coba saya robahkan wujudnya. Kubongkar punya pembungkus, kubuka dia punya ikatan, akan kuperlihatkan di hadapan penonton. Tapi Anda lihat dulu, jelas yang saya bungkus ini anak manusia, Om. Rambutnya hitam, pipinya rapi, giginya juga rapi. Tapi kalau nanti berubahnya ini wujud anak manusia seperti apa? Rambut hitam berubah jadi putih, pipi rapi keluar bulu, gigi rapi keluar taring. Anak manusia rubah wujud bagaikan binatang jadi jadian, Anda jangan kaget. Mari Anda lihat, saksikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nyalakan ini rokoknya, akan kubangkitkan makhluknya. Siapkan HP Anda, siapkan kamera Anda. Seperti apakah wujud anak manusia nanti berubah? Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Coba deh, biar penonton bisa jelas, biar penonton bisa tahu, simpan kursinya di situ. Disimpan kursinya di situ. Disimpan kursinya di sini. Disimpan kursinya di sini. Angkat raga anak manusianya, berdirikan di atas kursi. Kita coba, kita bangkitkan makhluknya, akan kusamakan dengan wujud anak manusianya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita coba, kita samakannya ini wujud anak manusia dengan ini makhluk. Ya, sok nontonnya merapat di garis. Siapkan HP Andanya, siapkan kamera Anda. Seperti apakah wujud anak manusia nanti berubah? Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilham, bismillahirrahmanirrahim. Coba kamu kelilingkan dulu biar penonton bisa jelas, biar penonton bisa tahu. Samakah ini makhluk nanti dengan wujud anak manusia? Tolong dilihatkan dulu dari sebelah sini. Sok, nontonnya maju ke depan merapat di garis, Om. Nontonnya merapat di garis, nontonnya merapat di garis. Ya, tolong diperlihatkan dulu makhluknya.
diperlihatkan dulu makhluknya, nanti samakan dengan Anda. Samakah ini makhluk dengan wujud anak manusia? Anda bisa melihat langsung dengan mata kepala Anda sendiri. Lihat dengan baik apa yang terjadi Anda tonton. Saya robahkannya ini wujud anak manusia, saya hiburkannya di mana ini pertempatan. Allahu Akbar walillahi ilham. Anak saya sudah siap. Tundukkan kepalanya, bacakan doa dan mantranya. Kita coba kita bongkar ikatannya, saya samakan dengan wujud anak manusianya. Ambilkan alat pembakarannya deh. Kita coba kita robahkan ini wujud anak manusia, tidak berubah bubar yang nonton. Saya bakar rokoknya, saya perlihatkan wujudnya seperti apa Anda tonton. Saya akan buka pembungkus anak manusia seperti apakah wujudnya di sini di belakang deh. Di belakang sedikit terus. Nah, begitu. Coba tolong tidurkan. Mari kita coba kita bongkar pembungkus ini anak manusia. Saya hiburkan di mana ini pertempatan Anda tonton. Angkat kakinya sebelah sana sedikit, kakinya. Biarin. Kakinya angkat. Nah, begitu sok diangkat. Sok. Dilihat. Baik-baik ini wujud anak manusia seperti apa Anda tonton, ambilkan bendanya. Sok nontonnya semuanya maju ke depan merapat di garis. Nontonnya maju ke depan merapat di garis, karena satu jengkal jauh di mana garis tidak akan kelihatan. Sebaik-baik Anda mendengar, lebih baik Anda melihat. Maka supaya lebih jelas pertunjukan apa yang saya mainkan, adegan seperti apa yang akan saya hiburkan, mari Anda tonton perhatikan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahi ilham. Anak Dayak, siap kau bermain. Tidak takut. Masih ingat, bacakan doa dan mantranya. Cuma saya mohon maaf Tuan, yang sanggup merobahkan wujud anak manusia, yang sanggup mengadakan suatu hiburan dan pertunjukan, permisi bukanlah saya. Labung kalau begitu siapa? Melainkan langsung saya punya pimpinan. Beliau masih muda, jangan dilihat beliau masih muda. Lihatlah beliau punya pertunjukan. Siapa orangnya, dari mana asalnya, nanti beliau akan menerangkan dia punya alamat, menerangkan dia punya nama. Maka mikta depat saya serahkan langsung kepada beliau yang mampu, yang sanggup untuk mengadakan suatu hiburan dan pertunjukan. Karena waktunya sudah mendung, kita coba kita persingkat kita punya hiburan. Assalamualaikum. Bawa makhluk ini kemarin. Ini saya coba saya bangkitkan ini makhluk. Saya coba saya hiburkan ini makhluk, mudah-mudahan jadi. Ingat garisnya semuanya, Pak. Merapat kemana garis. Coba di.